Kali ini kita kedatangan motor Rubik injeksi starter halus yang mana pada keadaan mati. Pada lampu indikator menunjukkan kode mil 12. Langsung aja kita cek bagian kristikannya. Langsung kita mengarah ke bagian ini harus berjalan semuanya dalam keadaan normal. Kita gunakan tes kondisi, tes kondisi yang min kita arahkan ke kaki min, cek satu persatu. Kunci kontak dan posisi on. Pada bagian seeking tidak mengalami masalah. Lanjut ke bagian kafe atau kabel bagian kafe. Kabel kafe tidak mengalami masalah. Lanjut ke bagian injektor. Kita tes terlebih dahulu pada posisi kontak pada dalam keadaan on. Starter tidak ada mesin yang keluar dari sistem injektor. Ternyata kerusakan pada soket injektor yang tidak masuk pada bagian soketnya. Ini dia. Coba kita cek. Ya, sudah berhasil. Ternyata ini kerusakan yang ditimbulkan pada injektor. Ya coba apakah ini berhasil. Posisi kontak dalam keadaan ya, indikator sudah tidak berkedip lagi. Lalu kita ditanya tadi ya. Sekian, terima kasih. Selamat menikmati.